Pada saat ini, setelah Hua Tian Dou datang, ia segera berkata, "Fang Han, aku tidak berharap bahwa kekuatanmu akan meningkat begitu cepat seperti ini. Kisah nyata di antara murid sekte Yuhuaku seperti kamu ini, sangatlah jarang terjadi. Namun, kamu meningkatkan kekuatanmu dengan cara-cara yang tidak bermoral, dan bukan lagi menggunakan cara-cara para murid abadi." Mendengar ini, dengan tatapan tajam, Fang Han segera berkata, "Omong kosong, aku hanya membunuh iblis dan membunuh iblis. Sebelumnya, aku membunuh pemilik pulau yang putus asa, lalu mendapatkan tripod tungku Raja 5 penjara. Setelahnya, aku membunuh Raja Iblis 7 daun, dan kemudian mendapatkan pedang langit darahnya. Dengan prestasi hebat dari membunuh iblis semacam ini, bahkan saya mengira bahwa jika tetua tertinggi sekte Yuhua tahu, dia akan memberikan saya imbalan hadiah. Dan sekarang, mengapa Anda menyalahkan saya? Hua Tian, jangan lupa, sekarang saya berbeda dengan saya yang dulu. Dan juga, saya adalah seorang murid sejati, identitas yang sama dengan yang kamu miliki saat ini." Setelah mengatakan ini pun, dengan mencibir, Fang Han segera meneruskan, "Hua Tian, kini 1 tahun sudah berlalu dari perjanjian 10 tahun kita. Dan setelah 9 tahun, tunggu saja, aku pasti akan mengalahkanmu." Lalu kemudian pada saat ini, dengan tanpa ekspresi, Hua Tian segera berkata, "Betulkah?" Setelahnya, dengan dingin, ia segera melanjutkan berkata, "Pada saat ini, atas nama Maha Guru Sekte Yuhua, saya akan menangani urusan murid Yuhua saya. Jika kalian memiliki masalah pribadi, apalagi mengatakan Anda mendapatkan 2 harta ajaib dengan membunuh iblis, jika Anda memang mendapatkannya, saya tidak akan meminta harta tersebut. Dan kalian bisa mendapatkan imbalan dari sekte. Akan tetapi di sini, saya tidak akan bisa membiarkan murid sekte Yuhua saya mengganggu permasalahan antara sekte Taiyi dan Komandan Iblis. Fang Qingxue, Long Xuan, Fang Han, kalian bertiga, cepat ikuti aku kembali ke gerbang sekte Yuhua. Masalah di sini sudah selesai, dan aku bisa bertanggung jawab. Dan masalah antara kalian dan sekte Taiyi akan dimusnahkan, dan itu hanya kesalahpahaman kecil." Setelahnya, dengan wajah yang dingin, Fang Qingxue berkata dengan keras, "Hua Tian, bagaimana jika aku tidak pergi? Dan juga, apa yang ingin aku lakukan, sepertinya kamu tidak mempunyai hak untuk ikut campur di dalamnya." Mendengar ini, dengan mengerutkan keningnya, Hua Tian segera berkata, "Jika kamu tidak pergi, maka aku harus membawamu pergi. Sekte Yuhuaku adalah sekte keabadian yang hebat, dan kami bersolidaritas dengan sekte Taiyi dan tidak boleh terdapat konflik. Jika tidak, jika di masa depan makhluk ajaib menyerang, bagaimana kita bisa bergandengan tangan?" Setelahnya, dengan dingin, Fang Qingxue segera berkata, "Jika memang begitu, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membawaku pergi." Mendengar perlawanan ini, Hua Tian segera menatap tajam Fang Qingxue. Dan bahkan, seakan tidak mau kalah, Fang Qingxue juga segera menatap balik dengan pandangan yang sangat dingin. Kini, kedua murid luar biasa dari sekte Yuhua ini saling menatap, yang satu seperti kilat menembus langit, dan yang satunya seperti matahari dan bulan yang menggantung di langit. Lalu setelahnya, dengan tajam, Hua Tian segera berkata, "Fang Qingxue, kita semua adalah murid sejati dari sekte Yuhua. Jika kamu ingin bertarung denganku, kamu hanya bisa bertarung di arena pertempuran Tian Xingtai. Dan juga, bukankah kamu sebelumnya menyuruh Komandan Iblis itu untuk pergi?" Sesaat setelah mengatakan ini pun, Hua Tian tiba-tiba melambaikan tangannya di depan saluran Guixu, lalu berkata, "Saya hanya berdiri di sini. Jika Anda dan Komandan Iblis dapat menerobos dan melewati saya tidak akan bertanya apa-apa dan berbalik dan kembali ke sekte Yuhua. Akan tetapi, jika Anda tidak bisa melewatinya, tolonglah menyerah. Kembalilah ke sekte Yuhua bersamaku, dan jangan memprovokasi sekte Yuhua kita dengan sekte Taiyi." Setelah mengatakan ini pun, pandangan Hua Tian segera jatuh kepada murid sejati sekte Taiyi, lalu melanjutkan berkata, "Junior Zhao Xuanyi dan Song Weiyi, apakah kalian setuju dengan pertaruhan saya? Jika saya bisa membatasi murid sejati Yuhua saya, kalian akan melupakan tentang masalah ini, dan hanya menyelesaikan masalah dengan komandan iblis. Mendengar ini, dengan menundukkan kepalanya, Song Weiyi segera berkata, hal-hal yang diatur oleh kakak Hua Tian tidaklah buruk. Akan tetapi, jika komandan iblis itu berhasil pergi, bukankah kematian banyak murid dari sekte Taiyi kita akan menjadi sia-sia? Setelahnya, dengan tenang Hua Tian segera berkata, kalian, jangan khawatir. Jika komandan iblis itu berhasil melarikan diri, saya secara pribadi akan menangkapnya, dan kemudian mengirimkannya ke sekte Taiyi kalian. Dan juga, sekte Yuhua saya juga telah merugikan sekte Taiyi kalian di sini. Untuk menyampaikan permintaan maaf saya akan pergi ke tetua tertinggi kalian, dan kemudian memberikan 1000 pil jiazi peningkat umur untuk 1000 murid sekte Taiyi kalian. Mendengar ini, semua murid sekte Taiyi yang berada di sana segera terkejut, dan kemudian mengangguk seolah menginginkan pil itu. Bagaimana tidak, pil jiazi peningkat umur Hua Tian sangatlah terkenal, dan setelah seseorang meminumnya, pil itu akan dapat meningkatkan rentang hidup seseorang hingga 60 tahun. Terlebih, pil ini sangat sulit dibuat, dan kini, Hua Tian menawarkan 1000 pil ini, dan tentu saja hal ini menunjukkan kekayaannya sebagai pemegang murid sejati pertama dari sekte Yuhua. Setelah menegosiasikan hal ini pun, Hua Tian segera menatap kembali Fang Qingxue, lalu berkata, bagaimana adik muda Fang? Apakah Anda menerima tantangan saya ini? Mendengar ini, wajah Fang Qingxue tetap tenang, namun sangat dingin. Dia juga tidak menjawab kata-kata Hua Tian Dou. Akan tetapi dengan tiba-tiba, ia malah bertanya kepada Fang Han. Fang Han, maukah kamu kembali ke gerbang sekte Yuhua saat ini? Ataukah kamu ingin menyelesaikan akun di sini? Mendengar ini, dengan tatapan tajam, Fang Han segera berkata, jika kakak senior ingin menyelesaikan akun di sini, tentu saja aku hanya akan melihat kakak senior. Sesaat setelah mengatakan ini pun, tiba-tiba Fang Han tertawa keras, lalu melanjutkan. Namun, hanya ada satu jenis orang yang secara paksa merebut senjata ajaibku, dan menuduhku melakukan kejahatan. Dan di saat aku melihat orang itu, kini aku hanya ingin menghela nafas. Mendengar ini, dengan anggukan, Fang Qingxue segera berkata, Fang Han, semangat yang baik. Jika Anda ingin melampaui Hua Tian Dou, tidak peduli bagaimana Anda berkultivasi, Anda tidak akan pernah berhasil. Hanya dengan melawan hidup dan mati dan mencapai hal yang mustahil lagi dan lagi, Anda akan dapat benar-benar merangsang potensi tubuh Anda, dan kemudian menundukkan dunia. Sesaat setelah mengatakan ini pun, Fang Qingxue menatap dingin ke arah Hua Tian, lalu berkata dengan dingin, baiklah, aku akan bertaruh denganmu. Kini, dengan pandangan dingin yang menusuk hati, kilatan petir dari dalam tubuh Fang Qingxue segera mengalir deras, seolah siap menyambar siapapun yang mendekat. Setelahnya, petir-petir itu dengan perlahan membentuk jimat. Di sisi lain, Hua Tian hanya melayang tidak bergerak, lalu berkata, kalian para murid sejati sekte Taiyi, seberapa sulitkah kalian untuk menghentikan Fang Han ini? Sekarang, ringkus dia, tapi jangan sakiti dia. Dan juga, jangan rebut senjata ajaibnya, dan cukup segel saja dia. Setelah meredam adik Fang, secara pribadi, aku akan membawanya kembali ke gerbang Yuhua, agar dia tidak merusak kedamaian di antara jalan abadi. Lalu kemudian, dengan suara tawa yang keras, Komandan Iblis Ying Tianqing tiba-tiba berkata, Hua Tian Dou, aku ingin pergi. Bisakah kamu menghentikanku? Sebelumnya, Komandan Iblis ini hanya mendengarkan dengan diam. Akan tetapi, setelah Fang Qingxue berniat melawan Hua Tian, secara alami, dia juga ingin membantunya. Bagaimanapun, perempuan ini adalah cinta pertamanya. Setelahnya, dengan mengangkat tangannya ke atas, energi iblis yang meledak-ledak segera disampaikan, dan teknik pemotongan besar segera dikirimkan ke arah Hua Tian Dou. Kini, dengan tiba-tiba, pada saat yang sama, Komandan Iblis bergabung dengan Fang Qingxue, berniat meledakkan lorong Guixu yang dijaga ketat oleh Hua Tian, dan perang besar pun segera dimulai. Di sisi lain, dengan gelombang mana yang melonjak liar, Song Weiyi segera berkata dengan keras. Fuso, Kun Yuan, Da Fang, Kan Li, Lu Ming dan Changchun. Kalian berenam, tangkap anak ingusan ini, dan aku ingin melihat bakat apa yang dimiliki oleh anak ini. Sebelumnya, Song Weiyi juga melihat bahwa Fang Qingxue dan Komandan Iblis telah bergabung untuk melawan Hua Tian. Dan setelahnya, dengan mata yang dingin, ia segera memerintahkan keenam murid sejati dari alam surga dan manusia ini untuk menangkap Fang Han. Mendengar perintah dari seniornya, keenam murid sejati ini segera mengangguk, lalu mendorong telapak tangannya keluar untuk memainkan formasi besar Liu He yang menjulang tinggi sekali lagi. Melihat teknik formasi ini, Zhao Xuanyi juga segera berkata dengan wajah yang penuh kebencian. Enam adik junior, tidak masalah jika kalian berurusan dan bahkan harus membunuh Fang Han ini. Akan tetapi, jika harus menyegelnya, aku khawatir, itu akan menjadi sulit. Mendengar ini, Song Weiyi segera berkata dengan cepat. Jangan, biarkan mereka bertarung dulu. Bagaimanapun, aku dan kamu adalah barisan terdepan atas nama Sekte Taiyi di tempat ini. Dan juga, kita harus berjuang untuk Hua Tian. Sesaat setelah mengatakan ini pun, tiba-tiba Song Weiyi mengeluarkan cahaya yang ganas, dan kemudian beralih ke pertukaran pikiran spiritual, lalu berkata, Zhao Xuanyi, untuk Fang Han ini, biarkan keenam junior membunuhnya. Dan untuk Fang Qingxue dan Komandan Iblis, mari kita ikut menyerang mereka dengan diam. Dan jika mendapatkan kesempatan, segera lakukan. Mendengar ini, Zhao Xuanyi segera bersemangat, lalu berkata, bisakah Hua Tian berurusan dengan Komandan Iblis beserta Fang Qingxue ini? Bagaimanapun, Fang Qingxue memiliki senjata Tao, dan dikabarkan bahwa itu adalah jimat Lady, sang ibu listrik kuno, dan potensi kekuatannya tidak dapat diprediksi. Setelahnya, dengan mana yang berfluktuasi di tubuhnya, Song Weiyi segera berkata, Fang Qingxue belum mengolah inti emas. Jika Hua Tian juga menggunakan alat daonya, wanita ini pasti tidak dapat mengalahkannya. Akan tetapi, Hua Tian tidak akan menggunakan alat dao lagi. Bagaimanapun juga, ada aturan gerbang Sekte Yuhua di sana. Di sisi lain, Fang Han yang kini telah lama berjaga-jaga, ia tampaknya sudah mengetahui bahwa situasi hari ini akan menjadi sangat mengerikan. Oleh karena itu, ia segera memasuki tripod Raja Lima Penjaranya, dan kemudian mendesak formasi besar dengan keras, mengeluarkan cahaya sihir jahat, dan menjaganya dari serangan-serangan brutal keenam murid sejati Sekte Taiyi. Dan pada saat yang sama, Fang Han juga segera mengangkat pedang ajaib langit darahnya lagi, mencoba mengirimkan bayangan pedang berdarah itu untuk mengguncang formasi Liu He yang menjulang tinggi. Dengan gerakan gesitnya, pedang langit darah ini segera merobek sebagian besar rune formasi dari arai besar keenam murid Sekte Taiyi. Melihat ini, keenam murid sejati Sekte Taiyi ini segera menyeringai, dan kemudian sekali lagi melontarkan kemarahan, lalu menyuntikkan ki padatnya ke dalam formasi Liu He yang menjulang tinggi. Mendapatkan tambahan energi ini, formasi besar Liu He segera semakin kuat, dan mereka segera bertarung dengan sengit melawan pedang ajaib langit darah Fang Han. Dan pada saat yang sama, tiba-tiba enam jimat ditambahkan ke dalam formasi Liu He itu. Dan sepertinya, keenam murid sejati ini ingin melahap pedang langit darah dan kemudian menyegelnya. Melihat gerak-gerik formasi dan jimat ini, dengan mata yang tajam, Fang Han segera berkata, apakah kalian mau melahap pedang ajaibku? Tampaknya Fang Han telah mengantisipasi hal ini sebelumnya. Dan setelah melihat pedang langit darah itu akan segera tertelan, Fang Han segera membiarkan Nagayan memanipulasi tripod Raja Lima Penjara, mendesak kekuatan dari 200.000 iblis surgawi dari dalam layar untuk berakselerasi dengan kecepatan tinggi. Sebelumnya, Nagayan telah berkultivasi kerana alam surga dan manusia. Dan dengan kekuatan level itu, akan menjadikannya lebih nyaman dalam mengoperasikan tripod Raja Lima Penjara daripada Fang Han. Di sisi lain, Nagayan seharusnya juga tidak muncul dan keluar dari dalam gambar Huangquan. Jika tidak, ia akan dapat ditemukan oleh para master inti emas atau bahkan Hua Tian. Akan tetapi, melihat situasi ini, Nagayan secara diam-diam segera memanipulasi tripod Raja Lima Penjara dengan rohnya, sehingga tidak ada yang bisa melihat dan menemukannya kecuali Fang Han. Dan kini, dengan gabungan antara kekuatan alam surga dan manusia bersama dengan alam Qigong, Fang Han dan Nagayan segera mengendalikan tripod Raja Lima Penjara, dan hasilnya, kekuatan tripod itu segera melesat lebih kuat dan ganas. Terlebih, sebagai penguasa alam surga dan manusia, Nagayan secara alami akan sangat akrab dengan formasi dan dapat mengendalikan beberapa formasi besar lebih detail. Dan pada saat yang sama, energi Qigong Fang Han juga menyatu dan dituangkan ke dalam formasi itu, sehingga kekuatannya berlipat ganda. Nagayan sendiri secara inheren dan kualitas ki-nya sangat kuat. Dengan urat naga yang lahir dari sungai suci Huangquan, esensi ki-nya bahkan 3 kali lebih kuat daripada naga kuno asli. Mana dari Nagayan pun bahkan lebih tinggi dari Fang Han. Karena bagaimanapun, basis kultivasi seorang hewan mitologi, secara alami akan berkali lipat daripada seorang kultivator manusia. Terlebih, di dalam tripod Raja Lima Penjara, di sana terdapat lebih dari 200.000 iblis surgawi di dalam layar. Dan dengan ini saja, bahkan sudah merupakan kekuatan yang kuat. Di sisi lain, meskipun Fang Han memiliki 2 harta sihir yang sangat kuat di tubuhnya, akan tetapi, kekuatan Fang Han sendiri terlalu rendah untuk agar bisa menampilkan kekuatan sesungguhnya dari 2 harta sihir ini. Dan dengan bergandengan tangan dengan Nagayan, Fang Han bersiap menyerang balik ke-6 master alam surga dan manusia dari sekte Taiyi ini. Lalu kemudian pada saat ini, salah satu dari ke-6 murid sejati sekte Taiyi ini segera berkata, "Dengan gabungan kekuatan 6 alam surga dan manusia ini, seharusnya kita sangat kuat. Dan jika kita tidak dapat menangani master di ranah Qigong kecil ini bersama-sama, kita tidak akan bisa memiliki pijakan di masa depan." Mendengar ini, salah satu murid yang lainnya segera berkata, "Bukankah Hua Tian berkata bahwa kita tidak boleh menyakitinya?" Setelahnya, seorang murid yang lain segera menimpali, "Apakah kita harus mengikuti perkataan Hua Tian? Jika kita berhasil membunuh Fang Han ini, kita akan mendapatkan senjata ajaibnya. Dan setelahnya, apakah kalian pikir Hua Tian akan berani merugikan sekte Taiyi kita?" Lalu kemudian, murid yang lain segera melanjutkan, "Itu benar, akan tetapi, teknik dan kultivasi anak ini sangat aneh. Meskipun itu adalah bagian dari teknik sistem kayu, akan tetapi aku merasa bahwa itu bukan teknik Tianmu Dafa dari sekte Yuhua. Dan juga, kualitas ki-nya sangat tinggi, dan itu merupakan kualitas yang sangat langka. Jika kita berhasil meredam anak ini, kita bisa mendapatkan metode kultivasinya, dan kemudian berlatih jenis ki-nya agar basis kultivasi kita melangkah lebih jauh." Setelahnya, dengan semangat, murid yang lain juga berkata, "Kalau begitu, mari kita ringkus anak ini, dan kemudian tanyakan padanya tentang metode kultivasinya. Fang Han ini memang sangat aneh, dan bahkan, teknik badai gelap kakak senior Zhao Xuanyi tidak dapat membunuhnya." Saat mengatakan ini pun, ke-6 ruh murid ini telah terhubung, sehingga mereka dapat memindahkan pikiran satu sama lain, dan dapat berkomunikasi dengan sangat cepat dan sekejap yang bahkan, jika komunikasi itu sangat panjang dan mendetail. Di sisi lain, ke-6 murid sejati ini juga sangat iri dengan kualitas Qigong Fang Han. Terutama murid sejati Fuso, dia sendiri berpikiran bahwa kekuatan dari Fang Han ini merupakan sebuah keajaiban yang tiada taraf. Dengan ranah Qigong kualitas seperti ini, Fuso pun takut jika suatu saat Fang Han melangkah ke ranah inti emas, ia akan dapat menggegerkan dunia kultivasi. Dan kini, dengan pemikiran-pemikiran seperti ini, ke-6 murid sejati dari sekte Taiyi ini segera memutuskan bahwa mereka akan membunuh Fang Han dalam satu gerakan. Namun, di saat mereka bersiap untuk melaksanakan rencana jahat mereka, tripod Raja Lima Penjara yang telah didesak oleh Nagayan kini telah berputar dengan ganas dan memancarkan aura ledakan yang tinggi. Dan bahkan, dampak pergerakan dari tripod Raja Lima Penjara ini bahkan mampu menghasilkan suara yang bukan lagi suara sonik, akan tetapi suara halus yang samar, berkedip-kedip seperti dewa. Dan di saat tarikan nafas berikutnya, tripod ini telah muncul di depan 6 murid sejati sekte Taiyi ini. Dan pada sepersekian detik berikutnya, dengan tiba-tiba, tripod ini mengeluarkan hisapan yang kuat, yang bahkan 6 murid sejati ini tidak dapat bergerak keluar dari area putaran tripod, dan hanya berdiri di tempat, seolah diikat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Melihat ini, dengan tatapan kejam di matanya, Nagayan segera menambahkan lebih dari selusin susunan formasi besar penelan seperti formasi arai pemakan jiwa, formasi arai menelan roh, formasi arai naga dan sebagainya. Dan dengan tambahan formasi ini, daya hisap yang tak tertandingi segera ditampilkan, dan bahkan cahaya pun seolah tersedot ke dalam tripod Raja 5 Penjara. Salah satu murid sejati ini pun juga terkejut ketika dia merasakan adegan ini, lalu berkata, "Tidak mungkin, apakah terdapat master tersembunyi di dalam tripod itu? Aku bahkan kini merasakan mana yang kuat, dan bahkan melebihi seorang master tertinggi di alam surga dan manusia." Dan di saat dia akan berkelebat untuk keluar dari situasi ini, tampaknya dia sudah terlambat. Dengan kekuatan gabungan formasi besar penelan, 6 murid sejati sekte Taiyi itu segera tersedot, dan kemudian dilemparkan ke dalam tripod Raja 5 Penjara dengan ganas. Sesampainya di dalam tripod, Nagayan beserta Fang Han segera bergerak cepat, dan segera berniat menekan ke-6 orang ini dengan formasi besar penjepit di dalam tripod. Di sisi lain, murid sejati Changchun setelah berada di dalam tripod, ia segera menstabilkan tubuhnya karena efek sedotan yang keras, dan kemudian berniat menggunakan teknik davanya yang paling kuat untuk menerobos dan menghancurkan formasi besar di dalam tripod ini. Akan tetapi, ia sudah terlambat. Tampaknya Fang Han dan Nagayan telah menghitung dengan akurat sebelumnya. Dengan energi gabungan, Fang Han dan Nagayan segera mengaktifkan formasi besar lainnya, dan pada saat yang sama, tiba-tiba ke-6 murid sejati ini meraung keras disertai beberapa suara ledakan. Dan bahkan, tampaknya di setiap tubuh murid sejati ini disayat dengan kejam, hingga membuat jubah ajaib mereka terpotong-potong. Long Xuan pun yang berada di dalam tripod Raja 5 Penjara ini, ia juga melihat bahwa terdapat 6 orang di dalam ruangan di depan layar. Mereka kini dijepit dan dibalut oleh besi panas, sehingga kesemua orang itu meraung dengan sangat keras. Sebenarnya, ini adalah metode penindasan di dalam tripod Raja 5 Penjara, yang berguna untuk menekan dan mengikat musuh, sehingga membuat musuh tidak dapat bergerak, dan mereka hanya bisa dibantai dengan pasrah. Walau bagaimanapun, ke-6 murid sejati ini, mereka adalah para penguasa alam surga dan manusia. Meskipun mana mereka tidak sebanyak dan sekuat mana Fang Han, akan tetapi, mana mereka juga memiliki kekuatan 20.000 hingga 30.000 kuda ganas. Dan dengan gabungan kekuatan mana dari ke-6 murid ini, sebenarnya terdapat lebih dari 150.000 kekuatan kuda ganas. Dan meskipun mereka telah ditekan oleh formasi penindasan ini, mereka masih dapat bergerak-gerak dan mengaum keras. Lalu kemudian pada saat ini, setelah beberapa saat meraung dan meraung, tiba-tiba, tas harta karun mereka berenam keluar dari dalam tubuh mereka. Dan di saat tas-tas itu melayang, dari masing-masing ke-6 tas itu mengeluarkan pil hebat. Dan itu sebenarnya adalah pil iblis gila pengurang kehidupan. Melihat kejadian ini, tentu saja Nagayan tidak akan membiarkan mereka menelan pil ini. Jika mereka berhasil menelan pil ini, mereka akan dapat melonjakkan mana yang bahkan tidak hanya dapat mematahkan tripod ini saja, akan tetapi dapat membunuh Fang Han di tempat. Lalu pada saat momen kritis seperti ini, tiba-tiba, Nagayan berteriak mengeluarkan kata-kata aneh. Dan pada saat yang sama, dari masing-masing layar tripod menembakkan cahaya kuat yang mengarah pada satu titik. Dan dari titik itu, kemudian tiba-tiba terbentuk monumen batu besar yang penuh dengan kata-kata kuno. Dan monumen ini sebenarnya adalah monumen Dewa Penjara. Dan begitu monumen ini muncul, pada saat yang sama, dengan tiba-tiba, ke-6 murid sejati ini berhenti bergerak, mempertahankan berbagai postur, seolah-olah mereka membeku di tempat. Sebenarnya, monumen Dewa Penjara ini adalah bagian dari formasi besar di dalam metode penindasan di dalam tripod Raja 5 Penjara. Melihat ke-6 tubuh murid sejati dari sekte Taiyi yang kini kaku ini, Nagayan segera tersenyum, lalu berkata, Untungnya aku bergerak tepat waktu, dan juga, formasi Dewa Penjara ini akan dapat menekan dan menyegel kalian untuk sementara waktu. Saat mengatakan ini pun, Nagayan segera mengambil keenam pil iblis gila pengurang kehidupan ini, yang kini melayang di depan mulut para murid sejati ini, dan kemudian menyerahkannya kepada Fang Han. Melihat pil ini, dengan kagum Fang Han segera berkata, "Pil yang bagus, pil yang bagus." Akan tetapi, pil ini sangat sulit untuk disempurnakan. Bahkan, para murid sejati Sekte Taiyi hanya akan memiliki satu pil dalam hidupnya. Setelah meminum satu pil, pil kedua tidak berpengaruh sama sekali. Mendengar ini, dengan cepat Nagayan segera berkata, "Fang Han, di masa depan, jika Anda berada di dalam kondisi kritis, Anda dapat menggunakan pil ini dengan bijak. Dan juga, sisa dari pil ini juga dapat ditukar dengan banyak harta di pasar laut Wangui." Setelahnya, dengan mengangguk, Fang Han segera mengerti. Dan kemudian, ia juga tak lupa memberikan pil ini kepada Long Xuan dan penyihir putih masing-masing satu pil. Setelah beberapa saat, dengan auman 8 naga surgawinya, Fang Han tiba-tiba meneriakkan kata-kata keras. "Zhao Xuanyi, Song Weiyi, jika kalian tidak menginginkan keenam murid sejati ini mati, kalian harus pergi." Setelah mengatakan ini pun, mata Fang Han segera menatap Hua Tian Dou yang kini sedang bertarung dengan Fang Qingxue dan Komandan Iblis, lalu berkata, "Hua Tian Dou, jika kamu tidak berhenti berkelahi, aku akan menghapus kekuatan magis dari enam murid sejati Sekte Taiyi ini." Di sisi lain, kini, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Fang Han yang hanya berkultivasi kerana Qigong ini, ia akan dapat menunjukkan kekuatannya yang sangat besar. Dan bahkan, dalam satu gerakan, ia kini dapat menangkap dan menyegel keenam murid sejati yang nyata-nyata mereka semua kini telah berkultivasi kerana surga dan manusia. Bahkan, Zhao Xuanyi dan Song Weiyi yang memiliki rana inti emas, mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Akan tetapi, di balik keberhasilan Fang Han dan Nagayan dalam menyegel keenam murid sejati ini sendiri, tentu saja karena Zhao Xuanyi dan Song Weiyi tidak terlalu memperhatikannya, dan hanya memerhatikan dan membantu Hua Tian Dou dalam menaklukkan Fang Qingxue dan Komandan Iblis. Jika saja kedua murid inti emas ini memperhatikan Fang Han sejak awal, dan mengetahui keenam murid sejati lainnya dalam bahaya, secara alami, mereka akan segera membantu. Dan hal ini akan menyebabkan formasi penindasan di dalam tripod tidak akan berjalan dengan lancar. Akan tetapi, apakah mereka berdua mengetahui bahwa Fang Han menyembunyikan Nagayan di dalam tripod? Jika mereka tidak mengetahuinya, dan hanya melihat Fang Han yang telah dan berhasil menyegel enam murid sejati Sekte Taiyi ini, secara alami, mereka akan kalah besar, dan bahkan wibawa Sekte Taiyi mereka akan kehilangan muka. Di sisi lain, sebelumnya, sama seperti saat Fang Han menghadapi enam murid sejati, Hua Tian yang menjaga saluran lorong Guixu juga menghadapi pemboman Komandan Iblis dan Fang Qingxue. Dan pada saat yang sama, ribuan guntur dan kilat menyerbu langsung ke tubuh Hua Tian. Dengan kekuatan Fang Qingxue yang sangat menakutkan, yang bahkan dengan satu pukulan, bahkan sebuah gunung sepertinya akan dapat meledak dalam sekejap. Akan tetapi, ketika pukulan dan guntur itu meledak di sekitar Hua Tian Dou, kekuatan menakutkan itu seolah diblokir oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tidak peduli seberapa keras guntur dan kilat itu menyambar, semua itu seakan tidak bisa menembus tubuh Hua Tian Dou. Komandan Iblis Ying Tianqing pun juga habis-habisan dalam penyerangan ini. Dengan jari-jarinya yang terangkat ke atas, bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya segera menerkam. Dan bahkan, peninggalan tulang bawaan juga segera naik secara perlahan, membuat langit dipenuhi oleh bunga lotus yang bermekaran. Dan pada saat yang sama, sekumpulan dari bunga lotus ini seakan-akan melantunkan serangkaian mantra. Mantra ini sendiri bukanlah suara, melainkan seperti sekumpulan berbagai emosi negatif yang terbentuk seperti energi ki, mana, dan amarah. Sebenarnya, ini adalah mantra ketidakadilan. Melihat ini, mata dari Hua Tian Dou segera seolah meledak dengan cahaya kristal yang kuat. Setelahnya, dia segera bergegas keluar dari jarak 100 meter, dan pada saat yang sama, mananya tiba-tiba naik dengan gila. Udara dingin yang memancar dalam lingkaran di sekitar tubuhnya pun menahan guntur dan kilat dari Fang Qingxue. Dan pada saat yang sama, Udara dingin itu segera mengalir ke arah teratai tulang, bergegas dan kemudian meledakkan teratai tulang itu berkeping-keping di tempat. Sebenarnya, angin dingin ini adalah bagian dari teknik Tianhan Xuan Ming Jin miliknya. Dengan melawan dua musuh sekaligus, Hua Tian Dou tidak bergerak dari tempatnya, dan bersikeras mempertahankan tubuhnya di tengah saluran lorong Guixu, sehingga membuat Fang Qingxue dan Komandan Iblis tidak dapat melewati lorong saluran ini satu langkah pun. Namun, di saat pertempuran dengan teknik-teknik tertinggi itu berlangsung, tiba-tiba suara Fang Han bergema di telinga mereka. Dan ketika suara Fang Han ini keluar, Hua Tian yang pertama kali tercengang. Disertai Fang Qingxue dan Komandan Iblis yang segera menghentikan serangan mereka pada saat yang sama. Dari ketiga orang ini, mengekspresikan keterkejutan yang hebat, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Fang Han akan dapat meringkus ke-6 master di alam surga dan manusia sekaligus. Bagaimanapun, ini terlalu cepat, dan bahkan pertempuran Hua Tian melawan Fang Qingxue dan Komandan Iblis baru berlangsung satu putaran. Fang Qingxue pun setelah menyadari ini, ia segera tertegun, lalu berkata tanpa sadar, "Fang Han." Komandan Iblis juga sok pada saat yang sama. Bahkan dengan kemampuannya, tidak mungkin bagi dirinya akan dapat meredam dan menyegel master di alam surga dan manusia dalam satu waktu yang sama. Akan tetapi, Fang Han yang dianggap sebagai kultivator di alam kigang kecil, dia dapat melakukannya, dan ini sangat mengejutkan. Lalu kemudian pada saat ini, beberapa murid yang menonton pertarungan ini dari pinggiran pun segera berkata satu sama lain, "Fang Han ini, ia terlalu kuat." Bahkan, ke-6 master tingkat ke-5 dari sekte Taiyi ini kini telah dikalahkan dalam satu waktu. Mendengar ini, murid yang lain segera menimpali. Kita lihat saja, apakah Fang Han akan berani membunuh ke-6 murid sekte Taiyi ini atau tidak. Bagaimanapun, mereka berenam adalah murid sejati dengan level alam surga dan manusia. Konsekuensinya akan serius jika dia membunuh para murid sejati ini. Setelahnya, murid yang lain juga segera berkata, "Menurutku, tentu saja Fang Han tidak akan membunuh mereka. Itu terlalu beresiko." Murid yang lainnya pun juga segera menimpali, "Fang Han ini cukup kejam. Bahkan sebelumnya, saya pernah mendengar bahwa Fang Han ini berani menantang Hua Tian, dan bahkan ketika dia belum mengembangkan kekuatan magis. Dan setelah mempunyai kekuatan tirani seperti ini, aku rasa ia akan benar-benar berani membunuh murid sejati ini." Fang Han ini mengingatkanku pada Yang Mulia Abadi Linglong, yang tidak takut akan sekte Taiyi pada saat itu. Para murid yang membicarakan ini pun, mereka berasal dari beberapa sekte besar, seperti Sekte Pedang Bulan Matahari, Pulau Abadi Wangui, Sekte Pedang Danding dan Sekte Monis. Mereka semua kini berdiskusi dengan perasaan antara terkejut, semangat dan khawatir. Fang Han sendiri setelah mendengar omongan-omongan ini, ia segera tersenyum puas, lalu menatap Zhao Xuanyi, Song Weiyi, dan kemudian Hua Tian Dou, lalu berkata, "Hua Tian Dou, bukankah kamu ingin mereka berenam menangkapku? Akan tetapi sebaliknya, sekarang aku yang menangkap mereka. Sekarang, turunkan tanganmu, dan biarkan kakak senior Fang pergi. Dan juga, hidup dan mati ke-6 murid sejati ini tergantung denganmu." Sesaat setelah mengatakan ini pun, Fang Han segera melemparkan pandangannya ke arah Zhao Xuanyi dan Song Weiyi, lalu berkata, "Kalian berdua, sebelumnya kalian memerintahkan 6 orang ini untuk membunuhku. Akan tetapi, kini saya telah melampaui kekuatan mereka, dan itu saja." Saat mengatakan semua ini pun, Fang Han menjadikan ini sebagai diskusi tawar-menawar, dan itu sebenarnya sangat bijaksana. Akan tetapi, dengan mata tajam, Hua Tian segera merespon dengan dingin, "Fang Han, lepaskan 6 murid sejati itu. Tahukah Anda telah melanggar aturan sekte Yuhua saya?" Mendengar ini, Fang Han segera tertawa keras, lalu berkata, "Betulkah? Apakah aku melanggar aturan sekte? Sekte yang mana? Apakah aturan sekte mengajari kita untuk diserang, dan kita tidak boleh melawan? Itu hanya aturanmu saja, dan kamu terlalu banyak omong kosong. Lalu kemudian pada saat ini, dengan tatapan kejam, Hua Tian segera berkata, "Fang Han, jika kamu tidak melepaskan mereka, apakah kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu? Meskipun sebelumnya kamu telah bersumpah bahwa kamu akan mengalahkanku dalam 10 tahun, dan aku tidak akan menyakiti dan membunuhmu, akan tetapi, kamu menggunakan senjata iblis tripod ini untuk berurusan dengan murid di Jalan Abadi. Sekarang, lepaskan ke-6 murid itu. Dan juga, serahkan senjata iblismu. Jangan sampai kamu menyakiti murid keabadian lagi." Saat mengatakan ini pun, Hua Tian berkata tanpa ekspresi. Akan tetapi, semua orang juga tahu, bahwa Hua Tian kali ini benar-benar sangat marah. Mendengar ini, dengan nada keras, Fang Qingxue segera berkata dengan keras, "Hua Tian Dou, jika Anda mengambil paksa harta Fang Han, langkahi saya terlebih dulu. Asal Anda tahu, tripod ini adalah hasil dari Fang Han membunuh iblis. Terakhir kali Anda mengambil labu 7 roh jahat saya, akan tetapi saya tidak mempermasalahkan itu. Dan jika Anda memaksa untuk merampas harta ini, Anda harus melangkahi saya." Setelahnya, masih tanpa ekspresi, Hua Tian segera berkata, "Apakah Anda pikir saya serakah untuk tripod ini? Sebelumnya, labu jahat itu telah dimurnikan kembali oleh saya, dan kekuatannya juga telah meningkat 10 kali lipat. Dan juga, saya telah memberikan labu itu kepada saudara perempuan Anda. Dan tuduhan Anda barusan, itu sungguh tidak masuk akal." Sesaat setelahnya, dengan nada dingin, Hua Tian segera melanjutkan, "Fang Han, aku akan mengajukan satu pertanyaan lagi padamu. Apakah kamu bisa melepaskan harta iblis ini?" Lalu setelahnya, dengan wajah muram, Fang Han segera berkata dengan keras, "Hua Tian Dou, apakah kamu pikir aku anak kecil seperti setahun sebelumnya? Dan juga, percaya atau tidak, apakah kamu pikir aku tidak berani membunuh ke-6 murid ini? Cobalah untuk merebut harta ini, dan lihatlah apakah aku berani membunuh ke-6 murid ini." Sesaat setelah Fang Han mengatakan ini pun, tiba-tiba ledakan keras segera terasa. Ledakan ini sendiri berasal dari tubuh Hua Tian yang menggerakkan tubuhnya. Dan sesaat setelahnya, tiba-tiba sebuah bayangan hantu keluar dari kepalanya. Bayangan ini sendiri mengenakan pola bordir 1000 bulan dan bintang. Dan bagian yang paling misterius adalah, bayangan ini memiliki 9 tangan dan 5 kepala. Dan di masing-masing dari 9 tangan ini memegang senjata ajaib tingkat teratas. Dan untuk ke-5 kepala ini, semuanya persis seperti wajah Hua Tian, akan tetapi dengan ekspresi dan suara yang berbeda-beda. Sebenarnya, ini adalah inti dari kekuatan alam magis di tingkat ke-9. Dan hanya bisa dibudidayakan sebagai hukum dunia dari tingkat alam surga dan bumi. Dari basis kultivasi, tingkat ke-7 dari alam magis adalah inti emas, tingkat ke-8 adalah bencana angin dan api, dan tingkat ke-9 adalah surga dan bumi. Jika seseorang mampu berkultivasi dan menjadi master di tingkat 9 dari alam magis ini, hukum langit dan bumi akan dapat dipraktikkan. Dan juga, ia juga akan dapat menjelajahi ruang angkasa sepenuhnya, dan fisiknya akan terbebas dari kendala tekanan ruang hampa. Ia juga akan dapat memiliki kekuatan tak terbatas, dan dapat digambarkan sebagai dewa kehidupan. Dan kini, Hua Tian telah benar-benar menampilkan dewa kelahirannya sendiri dari inti tingkat ke-9 dari alam magis ini, bernama Dharma Langit dan Bumi. Kini, begitu dewa kelahiran ini terbang keluar dari kepala Hua Tian, tangannya yang besar segera menggenggam ke arah luar. Dan pada saat yang sama, tangan itu segera menutupi langit, membuat awan cerah yang berada di atas tripod Fang Han segera berubah menjadi gelap dan gelap. Di Di sisi lain, meskipun Fang Han sebelumnya menghitung bahwa Hua Tian pasti akan melakukannya, akan tetapi dia tidak berharap bahwa Hua Tian Dou akan menjadi begitu kuat seperti ini. Dan begitu dewa kelahiran Hua Tian keluar, semua arus udara yang berada di lingkup istana abadi Taiyuan ini hampir membeku. Dan bahkan, Fang Han yang berada di dalam tripod, merasa seolah-olah tubuhnya tertekan, dan hampir tidak bisa digerakkan. Melihat ini, Fang Qingxue segera berkata dengan keras, "Hua Tian, apakah kamu benar-benar akan berani melakukannya?" Sesaat setelah mengatakan ini pun, awan petir segera mengepul keluar dari kepala Fang Qingxue. Dan pada saat yang sama, tiba-tiba Dewa Guntur segera muncul dari dalam awan petir itu, yang bahkan mempunyai ukuran proyeksi yang sama dengan dewa kelahiran Hua Tian. Setelah Dewa Guntur ini keluar dari kepala Fang Qingxue, ia segera berjalan di atas awan yang gelap. Dewa Guntur ini mengenakan jubah petir, dan di atas kepalanya, terdapat mahkota dengan bentuk persegi 5. Dewa Guntur ini sendiri terlihat sangat agung, semua guntur dan kilat berada di bawah komandonya. Saat Dewa Guntur ini membuka matanya, sejuta petir segera bersinar dari dalamnya. Tampaknya semua guntur dan kilat yang berada di seluruh dunia ini kini tersembunyi di dalam sepasang matanya. Namun, Dewa Guntur ini bukan milik Fang Qingxue. Ia sebenarnya adalah milik alat Tao yang bernama Jimat Abadi Lady Kuno yang tidak dapat dihancurkan. Dan Dewa Guntur ini juga adalah perwujudan yang tidak dapat dihancurkan. Kini, pertempuran akbar yang sesungguhnya tampaknya baru saja akan dimulai. Dengan 9 tangan dan 5 kepalanya, dewa kelahiran Hua Tian segera membuka mulutnya. Dan pada saat yang sama, suara abadi segera mengalir di antara 9 lengan tangannya satu demi satu. Dan di saat suara abadi itu sampai di tangan terakhir, tangan-tangan itu segera melambai, berniat meraih tripod Raja 5 Penjara Fang Han. Akan tetapi, sesaat sebelum tangan itu berhasil mencapai tripod, perwujudan Dewa Guntur segera mengeluarkan petir yang maha dahsyat, mengembalikan posisi tangan itu ke tempat semula. Dan setelahnya, kedua raksasa itu segera bertarung dalam sekejap. Di sisi lain, akibat hukum langit dan bumi ini saling beradu serangan, mana yang terlempar dalam jumlah besar juga segera membuat gelombang kejut yang kuat ke arah istana abadi Taiyuan. Akan tetapi, sesaat sebelum gelombang kuat itu akan mengenai istana utama abadi Taiyuan, hukum terlarang di istana itu tiba-tiba berputar samar, seolah melindungi istana abadi itu. Dan benar saja, setiap gelombang dan mana yang terciprat menuju istana abadi ini, gelombang atau mana itu segera diinduksi oleh hukum terlarang, dan kemudian menghilang, seolah-olah kekuatan dari luar tidak dapat menyentuh istana abadi ini. Akan tetapi, istana-istana kecil yang berada di sekitar istana utama abadi Taiyuan tidak terlindungi oleh hukum terlarang ini. Dan akibatnya, istana-istana kecil ini menjadi bobrok dan rusak karena telah banyak dihancurkan orang lain selama ribuan tahun. Akan tetapi, istana utama di tengahnya tetap utuh, karena selama ribuan tahun, jarang sekali orang yang dapat memasukinya. Dan bahkan, jika mereka memasukinya, akan lebih sulit bagi mereka untuk keluar dari istana utama abadi Taiyuan ini. Lalu kemudian plot kembali ke arah Fang Han. Pada saat ini, meskipun 90% serangan dari dewa kelahiran Hua Tian diblokir oleh dewa guntur Fang Qingxue, 10% sisanya tetap saja Fang Han tidak akan dapat menanganinya. Dan kini, 10% sisa kekuatan dari dewa kelahiran Hua Tian ini mulai menangkap tripod Raja 5 Penjara. Dan 10% kekuatan ini bukan lagi ki murni biasa, akan tetapi, ki campuran dari berbagai kekuatan magis yang sangat kuat. Dan dengan 10% kekuatan ini, itu segera menghentikan pengoperasian tripod, dan bahkan membuat puluhan ribu dari 200.000 iblis surgawi yang berada di dalam layar tripod juga segera tertekan dan meninggal di tempat, membuat iblis surgawi tersisa menjadi sangat gelisah dan gelisah. Dan pada saat yang sama, Fang Han segera mengetahui kekuatan sesungguhnya dari Hua Tian, yang bahkan membuat harta ajaib seperti tripod ini seakan seperti tahu yang dapat dihancurkan kapan saja di bawah tekanan yang maha dahsyat itu. Kini, dengan 180.000 iblis surgawi yang tersisa di dalam layar tripod, bahkan Nagayan segera direpotkan. Dia sendiri kini mengerahkan banyak formasi besar di dalam tripod untuk melawan invasi kekuatan Hua Tian, akan tetapi tidak berhasil. Dan kini, satu persatu formasi besar ini ditangguhkan dan dimatikan secara paksa oleh kekuatan itu, menyebabkan tripod Raja Lima Penjara seperti benda mati yang melayang di udara. Melihat keadaan yang semakin mencekam, Fang Han segera berniat mengeluarkan pedang ajaib langit darah untuk membubarkan energi Hua Tian ini. Akan tetapi, bahkan pedang ajaib langit darah ini tidak bisa keluar, seakan tertekan di dalamnya dan tidak bisa dicabut. Setelah beberapa saat, seluruh bagian terluar dari tripod ini kini juga telah diblokir. Dengan sisa kekuatan 50.000 tenaga kuda Fang Han, akan tetapi kekuatan ganas ini tidak berdaya di depan kekuatan magis dewa kelahiran Hua Tian. Dengan keadaan yang sangat tertekan, di dalam pikiran Fang Han sendiri segera berkecamuk, seolah mereka berkata satu sama lain. Fang Han, lakukan saja, bunuh 6 orang ini. Fang Han, jangan bunuh ke-6 orang ini. Kamu akan menjadi musuh dunia. Fang Han, bahkan Hua Tian berani melakukan semua ini untuk memusnahkanmu. Lakukan sekarang juga, bunuh ke-6 murid ini, atau kamu akan terlambat. Suara-suara ini sendiri berasal dari dalam hati Fang Han, seolah mereka berusaha meyakinkan hati Fang Han. Perasaan membunuh Fang Han sendiri saat ini sangat tajam, dan dia sepertinya hanya ingin membunuh ke-6 murid sejati sekte Taiyi ini. Awalnya, Fang Han menangkap dan menyegel 6 murid ini untuk dia gunakan sebagai ancaman, sebagai alat tawar-menawar. Akan tetapi, Hua Tian Dou tidak peduli sama sekali, dan hanya menunjukkan dominasi dan dominasinya saja. Lalu setelahnya, dengan amarah yang meledak-ledak, Fang Han segera mengembunkan Kigang Kaisar kayunya. Dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, Fang Han segera mengangkat pedang langit darah yang kini secara perlahan berputar di atas kepalanya. Fang Han pun kini juga berpikiran bahwa dia harus membunuh ke-6 orang ini. Di sisi lain, Fang Han juga tahu bahwa jika membunuh ke-6 murid sejati sekte Taiyi ini, ia akan menjadi musuh dunia. Dengan basis kultivasinya, bahkan mereka berenam lebih tinggi dari Yao Dian sebelumnya. Akan tetapi, Fang Han sudah tidak peduli. Matanya kini telah gelap karena melihat ego dari Hua Tian yang terlalu tinggi. Meskipun Fang Han dapat membawa 6 murid sejati ini ke sekte Yuhua, dan kemudian akan mendapatkan hadiah besar, ia sudah tidak peduli dengan semua iming-iming itu. Akan tetapi, jika membunuh 6 murid sejati ini, situasinya akan benar-benar berbeda. Fang Han pun awalnya juga ragu-ragu di hatinya jika harus membunuh ke-6 murid ini. Akan tetapi, setelah melihat Hua Tian yang sangat agresif, ia segera ingin membunuh ke-6 murid ini. Di dalam hatinya pun juga berpikiran bahwa ia juga dapat membuktikan setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Akan tetapi, ketika Fang Han telah memutuskan bahwa ia akan membunuh murid-murid ini, tiba-tiba Nagayan berteriak dengan keras. Fang Han, tidak bagus. Formasi monumen Dewa Penjara yang menekan 6 murid sejati itu akan rusak. Formasi itu kini mulai hancur inci demi inci di bawah kekuatan mana Hua Tian. Dan sesaat setelahnya, tiba-tiba ke-6 murid sejati dari sekte Taiyi ini terangkat dan mengambang di dalam tripod oleh kekuatan mana Hua Tian. Dan pada saat yang sama, mereka dengan tiba-tiba pula terlempar keluar dari dalam tripod. Bahkan, Long Xuan pun tak luput dari cengkraman mana ini. Ia juga terlempar keluar tripod bersama 6 murid sejati sekte Taiyi. Awalnya, Long Xuan bekerja keras untuk membantu menjalankan beberapa formasi besar. Akan tetapi, setelah formasi-formasi besar ini dihentikan secara paksa, ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Dan pada saat yang sama, ia segera diangkat oleh Hua Tian dengan kekuatan sihirnya yang besar. Tidak sampai di situ, pada saat ini, pedang ajaib langit darah Fang Han pun juga melambat dan semakin melambat, dan kemudian jatuh di depan Fang Han. Lalu kemudian pada saat ini, sebelum Hua Tian mengambil tindakan untuk melemparkan Fang Han keluar dan menghancurkan tripod Raja Lima Penjara ini, ia segera berkata dengan keras. Adik senior Song Weiyi dan Zhao Xuanyi, aku sudah menyelamatkan 6 murid sejatimu. Dan juga, kamu Long Xuan, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Sesaat setelah mengatakan ini pun, Long Xuan segera dikirim keluar dari saluran lorong Guixu. Sesaat setelahnya, dari dalam tripod Raja Lima Penjara, Fang Han segera berkata dengan keras, "Hua Tian Dou, jika kamu ingin menangkapku, jangan berharap kamu akan berhasil." Di sisi lain, Fang Han pun juga melihat bahwa 6 murid sekte Taiyi dan Long Xuan telah dikirim keluar dari tripod ini. Dan kini, ki yang sangat kental dan mengerikan dari Hua Tian ini, saat ini masih menyerang tubuhnya, memaksanya untuk keluar dari dalam tripod Raja Lima Penjara. Ki Hua Tian ini sendiri, sangat kuat, dan bahkan, dibandingkan dengan ki Gang Kaisar Kayu Fang Han, meskipun kualitas ki Fang Han ini sangat kuat, akan tetapi, ki dengan satu kekuatan kuda Hua Tian, sudah cukup untuk menghancurkan ki 100 kuda Fang Han. Bagaimanapun, Hua Tian telah mencapai level ranah mengubah nasib melawan langit, level yang terpaut 7 tingkat dari level ranah Fang Han. Dan perbedaan 7 ranah ini sendiri, dapat diibaratkan seperti semut dan gajah. Kini, dalam situasi berbahaya ini, Fang Han segera mendesak pedang ajaib langit darah untuk bertarung dengan ki ganas ini sekali lagi. Akan tetapi, dari luar tripod ini, 2 murid sejati sekte Taiyi pemilik Rana Inti Emas, Song Weiyi dan Zhao Xuanyi melihat tindakan Fang Han ini sebagai kesempatan emas. Mereka berdua segera meraung liar, dan tiba-tiba, masing-masing dari mereka mengeluarkan teknik badai matahari hitam dan api matahari besar, bersiap membantai Fang Han di tempat. Dengan senyuman licik di wajahnya, kedua murid Rana Inti Emas ini segera melemparkan 2 teknik ini menuju tripod Raja Lima Penjara, lalu berkata, "Saudaraku, sempurnakan orang ini hingga meleleh, dan pada saat yang sama, sempurnakan tripod dan pedang ajaib itu." Dalam sekejap, teknik badai matahari hitam dan api matahari besar segera melesat bersamaan, bahkan hingga membuat area di sekitarnya bergetar hebat. Kini, tripod Raja Lima Penjara segera dikelilingi oleh angin topan hitam ganas, berputar dan mengeluarkan jeritan hantu dan dewa. Di antara angin topan hitam ini sendiri, api menyala-nyala juga mengalir, mengelilingi tripod ini dengan ganas, mencoba melelehkan Fang Han di dalamnya. Begitu api matahari ganas ini mulai masuk ke dalam tripod, pada saat yang sama, tubuh Fang Han segera tertekan, dan tampaknya ia akan segera meleleh seperti lilin. Bagaimana tidak, ini adalah benar-benar kekuatan yang dapat memurnikan manusia atau iblis menjadi pil. Dan Fang Han merasa bahwa ia tidak akan bisa menahan kekuatan gabungan dari 2 master inti emas ini. Melihat situasi yang semakin berbahaya ini, Fang Han dengan tiba-tiba melemparkan pil iblis gila pengurang kehidupan ke dalam mulutnya. Dan dalam sepertarikan nafas berikutnya, ia segera merasakan kekuatan gila dari pil iblis ini. Kini, Fang Han segera merasa bahwa seakan benda sangat keras berputar dari dalam tubuhnya, menghantam dari setiap sendi vitalitasnya dengan sangat keras. Dan pada saat yang sama, gelombang mana yang kejam juga segera muncul di benaknya, bergabung dengan miliknya sendiri, meningkat lapis demi lapis. Pil ini sendiri sangatlah kejam, dengan mengurangi rentang hidup hingga 100 tahun. Sebagai gantinya, mana dalam jumlah besar akan disuntikkan ke dalam tubuh seseorang dalam jangka waktu yang pendek. Dan kini, mana Fang Han segera melonjak. Awalnya, mananya setara dengan 50.000 kekuatan kuda ganas. Dan sekarang telah meningkat menjadi 80.000, 100.000, 150.000, 200.000, dan kini meningkat menjadi 300.000 kekuatan kuda yang ganas. Dengan kekuatan seperti ini, mananya kini telah meningkat 5 kali lipat secara instan dan kejam. Setelah merasakan mana yang melonjak di seluruh tubuhnya, Fang Han segera merasakan dorongan untuk menghancurkan segalanya. Dengan memusatkan kekuatannya, Fang Han segera membanting pedang ajaib langit darah, dan pada saat yang sama, ia juga segera mendesak tripod Raja Lima Penjara untuk menerobos keluar kekuatan inti dari bencana angin matahari hitam dan api matahari besar ini. Zhao Xuanyi dan Song Weiyi pun dengan tiba-tiba merasakan kekuatan inti dari angin dan apinya terguncang, dan mereka segera tahu apa yang terjadi. Melihat tripod yang telah keluar dari 2 bencana itu, 2 pemilik rana inti emas ini segera mengangkat manik-manik emas di atas kepalanya, dan kemudian berkata, "Fang Han, Terimalah inti emas dari inti kekuatan kami sesungguhnya. Kini, kedua murid ini benar-benar menunjukkan berbagai kekuatan mereka, diringkas menjadi inti emas Tao, dan ini adalah takdir dan kekuatan paling utama dari seorang master inti emas. Dan bahkan, ini adalah inti dari kultivasi mereka selama ini, yang kini dikorbankan untuk menunjukkan bahwa mereka harus menang melawan Fang Han ini. Di sisi lain, begitu Tao inti emas ini keluar, pada saat yang sama, Fang Han segera merasakan tekanan yang melonjak, seperti gunung seperti laut, dan pada saat yang sama, dia juga melihat senyum menyeringai dari dua tuan inti emas ini di luar. Merasakan tekanan yang maha dahsyat ini, Nagayan segera berkata dengan keras, "Tidak, Fang Han, kekuatan ini, ranahnya terlalu berbeda." Dan mereka menembakkan dua serangan pada saat yang sama. Saat mengatakan ini pun, bahkan Nagayan mengekspresikan wajah yang sangat mengerikan. Ia mencakar-cakarkan tangan dan kukunya yang besar dari dalam gambar Huangquan. Bagaimana tidak, jika Fang Han mati, basis kultivasi Nagayan selama 1000 tahun juga akan hancur, dan Nagayan tidak bisa tenang kali ini. Akan tetapi, di sini Fang Han menunjukkan ekspresi berbeda. Dengan wajah tersenyum aneh, ia segera berkata, "Nagayan, kita akan selamat, dan kita akan pergi dari sini." Setelahnya, dengan tiba-tiba, Fang Han menggertakkan giginya, dan kemudian, kekuatan yang bahkan belum pernah terjadi sebelumnya, kini meledak-ledak dari dalam tubuh Fang Han. Dengan seluruh kekuatannya, Fang Han segera memacu tripod Raja 5 Penjara untuk keluar dari dua kekuatan inti emas ini, dan ia berniat terbang dan melesat memasuki Istana Abadi Taiyuan. Tidak peduli apa yang terjadi setelahnya, yang terpenting ia dapat pergi dari tempat ini dulu. Dan bahkan, Nagayan yang melihat tindakan Fang Han ini, ia segera merasa bahwa ia dan Fang Han sudah mati dan benar-benar selesai. Bagaimanapun, mendobrak istana utama abadi Taiyuan yang bahkan selama ribuan tahun, orang-orang yang mencobanya selalu mati mengenaskan. Melihat tindakan Fang Han ini, semua orang segera terkejut, dan bahkan Fang Qingxue lebih terkejut. Bersambung, jika kalian menyukai alur cerita ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Salam hangat dari Reinkarnasi. Terima kasih.